Kasus DBD di Rumah Sakit Mitra Siaga melalui data rekam medis dari bulan Juni, Juli, Agustus, September sampai Oktober ini terjadi peningkatan, terutama di 2 bulan terakhir sama bulan ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan, di mana pada bulan Agustus ada 4 kasus, di bulan September ada 8 kasus, di bulan Oktober ini kurang lebih ada 8 pasien juga. Artinya angka ini sangat signifikan untuk data peningkatan kasus DBD. Rata-rata keluhannya seperti biasanya, demam, terus habis itu nyeri perut, terutama yang paling banyak ke rumah sakit karena demam tinggi, sama lemas. Rata-rata trombosit yang pasien masuk ke sini itu di bawah 100 semuanya, ada yang 70, 80, karena trombositnya berkurang. Mereka periksa di Puskesmas ataupun di lab swasta sehingga dia langsung ke rumah sakit. Normalnya trombosit di atas 150. Apa gejalanya? Tadinya demam biasa, cuma dikasih obat kan ke apotek kan beli biasa. Terus kok nggak turun-turun, tapi kok kayak mau kejang gitu kan. Langsung aja ke bawah sini. Ya berarti dari hari Minggu ya sampai sekarang, tapi masih trombosit masih turun. Belum. Berapa? 102 tadi pas terakhir. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.